Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang anda dapat saksikan sekarang ni adalah sesi coating motor. Polish-polish. Motor yang kita basuh tadi, kita polish balik. Kita nak nampak kilat. Untuk makluman anda semua, motor ni sebenarnya, cover set ni lah. Cover set ni sebenarnya color mati. Jadi untuk nampakkan kecantikan, rakan-rakan saya sedang usaha untuk dapatkan kilat seperti apa? Maksud saya kehendak customer kita. Okey Pak Jam, saya nak tanya sikit. Tadi Pak Jam ada ceritakan dengan saya Pak Jam menggunakan polish apa tu Pak Jam? Okey, kita gunakan polish Silicone Glaze daripada Amway. Amway. So dia punya ketahanan boleh tahan selama, okay, kalau dia tulis kat sini, selama 5 minggu. Okey, 5 minggu. So dia punya kilat tu boleh bertahan selama 5 minggu lah. Okey. Selain daripada kilat, dia melindung melindung kita punya cat supaya lambat sedar dan lambat lambat apa turunlah dia punya kali. Ya. Yeah. Okey, okay, coating tadi Pak Jam. Coating tadi tu apa kelebihan coating tu, apa dia punya function coating tu? Okay, kalau motor yang cover set yang kilat bukan kalau mat mati macam ni, mula-mula kita akan polish dia dengan lipang glaze ni. So lepas kita dah polish, kita akan spray dengan coating lah. So coating tu pun sama juga, dia beri kilat dengan melindung kita punya cover set lah. So baiknya MW punya polis ni, baiknya polis silicone glaze ni, dia sebenarnya tak bergabung. Kita dah apply dekat sini lepas kita dah apply dekat tempat kilat ni, yang ni kita tak apply sebab dia color mati. So kita ambil kain, kita angkat, kita tunjukkan dia dalam mata 2-3 minit. Kita lap, dia tak turun apa, dia tak turun abuk-abuk kecil macam kita pakai kit pakai polis yang biasa tu. Makna polis ni kegunaan dia untuk kali hidup lah kali yang kilat. So bila kita lap dia, dia tak keluar abuk lah. Abuk-abuk putih tu kan, abuk kepala polis dia tak keluar. Inilah barangan-barangan yang kita gunakan di spa apa, kawas kami Kilat, dia just kilat, lepas tu dia tak berabuk. Okey. Okey Pak Jam. Jap, saya nak review sikit pada motor yang dah selesai ni motor yang dah selesai kita coating, kita polish, nampak. Jarang tak kilat Okey, ni motor yang kita basuh tadi. Saya nak tanya sedikit pada saudara Alip boleh? Boleh. Okey, saudara Alip, sebiji motor ni ambil masa berapa lama? Tengok kekotoran. Tengok kekotoran juga lah. Kebiasaan 10 minit, 15 minit ada sampai tak? Kadang lebih sebab kita lebih teliti. Oh. Bawa anda lebih 10 ke 15 minit tu sebab kita nak teliti ya Mana kita nak cari mana betul-betul kekotoran. Nak masuk kat sini tak boleh. Satu lagi, kalau nak masuk menggunakan mic kami ni, tak boleh tergocok-gocok. So kita buka malam, kita santai sambil lepak-lepak kena burger. So baru kita buat kerja dengan tenang lah. Kita boleh satu-satu cala-cala halus pun kita boleh nampak, kita boleh hilangkan. So masa tu memang lama lah untuk sepijik motor ni sebab kita nak bilik satu-satu. Kalau nak datang sini, kena check kan, betul-betul ada masa baru boleh datang. Kalau nak kocok-kocok, kita tak galakkan lah. Ya, terima kasih Pak Jam atas sedikit penerangan tentang spa kawas kami.
Jadi untuk makluman anda juga, kami akan tambah barangan-barangan lain juga selain daripada promosi-promosi yang kami tawarkan untuk anda. Jadi untuk promosi yang pertama ni, kami bukakan untuk sebiji motor Y15 RM RM25 sahaja. Kalau ada diskaun-diskaun terbaru, kita akan buka lagi, kita akan potong RM5, bermakna harga dia jatuh satu sebiji motor RM20 sahaja. Ini bukan cucian macam kawas biasa. Jadi kita cuci dan juga menggunakan polish. Kita boleh pakai, Pak kata 4 jam tadi, 4 minggu kan. 4 minggu ke 5 minggu lah. Bau dia boleh hilang dari motor. Nampak kilat kan? Jadi untuk makluman para penonton semua, saya diberitahu oleh pihak penganjur ataupun owner kawas ni, owner spa kita ni, untuk Jumaat malam Sabtu dah ada 4 biji yang dah booking untuk basuh. 4 biji tu semua Y15 jugalah. Kepuasan anda, kepuasan kami juga. Ya, kepuasan anda, kepuasan kami juga. Bila owner tengok bersih puas, dia akan repeat lagi. Maknanya motor color merah ni kali kedua lah. Kali kedua. Owner tinggalkan motor, nampak? Kalau apa, anda sibuk dengan kerja, tak ada masa, boleh hantar motor. Kita boleh kilatkan. Nak hantar motor tukar exhaust ke, nak hantar motor tukar sport rim ke, nak upgrade spek ke, boleh. Tak ada masalah. Tapi buat masa ni, kita buat kerja daripada segi luaran sajalah. Bermakna kita cantikkan motor anda. Zaman sekarang ni, motor kalau keluar jarang tak kilat. Jadi kita jangan tinggalkan title tu. Lokasi kita berhampiran ni. Lokasi kita berhampiran di mana, Dr. Apai? Kita bersama dengan Dr. Apai. Lokasi kita berhampiran dengan? Kurang 8 batu daripada Bandar Melaka. 8 batu daripada Bandar Melaka. Kalau dekat dengan Pekan, Pekan yang terdekat, Doktor? Pekan yang terdekat. Pekan paling dekat kita, Kuala Kerai. Kuala Kerai. Jauh tu, Doktor. Kuala Kerai mana? Masjid Tanah tu ke? Okey, kita terima kasih. Baiklah, sampai di sini saja review kita pada malam ni. Owner dah boleh datang ambil motor. Kejap lagi kita contact owner. Terima kasih juga diucapkan kepada kru-kru Broken Arrow yang bertugas, dan juga rakan-rakan daripada pos kawalan Taman Bidara Setia. Kata rekan, apa nama singkatan dia adalah TBS, kru-kru daripada TBS. Jadi selain daripada kita menjaga persekitaran taman, selain itu kita ada menjual sedikit makanan, burger dan juga minuman bergas. Kita ada air mineral. Malam ni dia baru lepas tutup. Biasa dia buka sekitar jam 5 petang sehingga 12 malam. Sekarang, waktu sekarang menunjukkan tepat jam 1.38 minit pagi. Dah pagi. Kami masih lagi beroperasi seperti biasa. Nampak tu. Kalau car wash, kalau kita hantar car wash, saya rasa car wash basuh dan tembakkan guna water jet hanya 10 ke 15 minit saja, ataupun kadang-kadang tak sampai 10 minit dah habis cucian yang ada cuci motor anda. Tapi kalau anda hantar kat sini, walaupun harga kami anda dengar macam terperanjat, RM25. RM25 tu harga buka. Tapi kalau harga kawan kita, kita tak bagi RM25. Kita akan bagi harga diskaun lagi. Dan kita tengok polish apa yang customer kita nak guna. Tapi kita sarankanlah polish-polish yang kru kita
sediakan yang saya kongsikan pada anda tadi. Nasi dulu nak tu. Pinting naik tak? Tak. Ni coating glass dan juga polish kita. Kopi yang minum dulu jamai ke silikon glaze nampak. Ini barang-barang yang kita gunakan. Okeylah, berjumpa lagi kami di channel-channel yang seterusnya. Team Y15 TBS. Malam ni kita ada 2 biji dan insyaAllah Jumaat malam Sabtu 4 biji. Esok kita belum tahu lagi, belum masuk booking-booking lagi. Kalau anda datangnya daripada Melaka, Sungai Udang, Bukit Rambai, Kalang Balak, yang rasa-rasa tak ada masa nak hantar motor untuk polis ataupun basuh, bolehlah datang ke TBS untuk kita cucikan motor anda. Jadi terima kasih yang sedang bertugas, selamat bertugas, yang sedang bekerja, teruskan dengan kerjaya anda. Salam dari saya, salam hormat, salam sejahtera. Selamat malam. Assalamualaikum. Good morning, YouTube.